sedoyo dumugi wonten ing akhirat. Mboten menggah ikrar halalnya lan wekdal siang menika kula pinaka sulih sarwa saking jamaah Masjid Al-Hidayah Dusun Kembangan kiramanipun kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah nek entuk siang sing siang kan duwe ilmu. Wis ates kuwat dan aku tak
buka adalah kelihatan asal. Berikut yang ada minggu. Maka semua aktivitas kelolaan panjang sami kedah dibangun di atas. Maka yang namanya ilmu itu Bapak Ibu ambil warahmatullah, harganya mahal. Harganya apa? Allah berdengarkan derajat yang teringat beriman, dan orang yang berilmu lebih tinggi beberapa derajat. Jadi dan mereka yang terambil sekawan berarti sekawan itu masalah Jawa ya kok masih ngomong itu lebih di area di pasar kan MBD ya dengan TNP lagi sekawan ya masih ngomong itu sing niku angin nanti kepanggil ya dan retos sekawan itu sing dari layar ini pun namun ngembet nopo itu apa? Diambun itu oh, ini mau saya nyolong, mainnya mahirot setelah amal itu dibangun di atas ilmu maka sarana untuk beramal harus ditunjang dengan rizki yang toyib rizki yang kan say rizki yang kan say kamu mesti bilang apa di rumah? Toyib niku statusnya tengdure halal. Kalau sudah toyib pasti halal. Yeah. Tapi kalau halal belum tentu. Maka di sini disebutkan yang paling tinggi, yaitu kita minta kepada Allah rezeki yang toyib. Berarti kalau yang toyib udah nggak mungkin lagi rezeki yang haram itu nggak mungkin. Kenapa? Karena rezeki yang nggak baik, rezeki yang haram, amin nyuwun sewu, itu menjadikan penyebab amal kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya sewu. Berarti kagungan sapi boten? Kata Mendo. Ini kula sing cerita tentang daerah itu mereka. Mungkin begitu mereka boten enten. Nek sing daerah itu ada kali kok enten. Pangkat langit wis sore. Gitu. Wis mlebu sore kok donate apa kanjane apa bergole apa kebak lima tuimuan sing duwe kewan selak magrib selak suwuk des 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 tergetar nek mriki mboten ngeten nggih enten mboten to menawi cinta pete nang pundi to piange iki mboten bukan juli ya. Kamu mesti rahiman yang memang pun hati-hati. Hati-hati. Kalau itu bukan hak kita, hati-hati. Bisa jadi itu menjadi penyebab amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang tayyib, rezeki yang berkah itu yang kita cari. Baru setelah itu kita berdoa kepada Allah minta buat amalan mustaqab amal diterima oleh Allah. Maka amal diterima ini ada dua pendahulunya, dilandasi ilmu, dibangun dengan apa nih kau? Rezeki yang baik. Rezeki yang baik karena rezeki yang haram itu termasuk penghalang doa kulolan dengan sami dan nanti nak membuat dungo kok kakul-kakul ya Allah aku istahri wangi dungo terus nih kok orang tahu loh, kabul, orang diijabahi. Ya sebabkan Tuhan menyuruh bisa jadi itu disebabkan karena ada rezeki yang tidak halal, ada rezeki yang tidak baik. Tapi kembali yang ini ya, ini. Maka mugi-mugi di momen Syawal ini tidak malah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meningkatkan ibadah kita. Aku ngantos entek pasane, entek neng masjid, entek Ramadane, entek ibadah. Padahal apa Bapak Ibu dereng enten jaminan awake dhewe ini usuk taun ngarep sih ketemu Rasul. Gimana mau boten? Boten nanti saya jamin. Ya saat ini dipanggil dengan siapa mau boten? Siapa? Nah, siapa? Ya, pakai
Kang Rio niku rotine dereng telas. Kita saya pesen aja nih. Beliau yang juga cek sholat dirubung semut, sholat doa. Kenapa nih kok? Kelompokom Kulo akhiri mawon memanggian siang ini kok. Mungkin-mungkin Allah dan Sakarim hidayah kepada Kulo Lantai Sami. Allah dan Sakarim kegiatan. Allah dan Sakarim istri Oma Kulo Lantai Sami sakit ibadah di batal Allah. Ngantos kuput Yuswa ngantos diri balan di batal bagi Allah. Wadah yang gak ada Al-Busrul Tawinah. Terima kasih Bapak Ibu. Wadah yang tak ada telepon bagi Wadah yang bisa untuk Kulo Lantai Sami. Kita akhiri. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.